Oke okay, lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Nah ini kita dari Masjidil Haram. Nah ini proses pembersihan atau ngepel ya. Ngepel dari Masjidil Haram. Nah ini tempat sini juga untuk tempat sholat lor. Jadi makanya dibersihkan dan dipel. Haji. Eh Haji. Aduh, ada yang masuk. Ada yang masuk ke situ lur. Padahal ini kita sudah dikasih tali. Nah, itu bisa jatuh terpleset. Nah, ini beberapa kali di setting jadi keluar sudah kering. Nah. Yuk kita ya lihat aja dulu sini lur. Al-Majah Al-Arab. Nah, ini kita tambah pengalaman lagi di sini. Kita bisa melihat proses pembersihan atau sapu dari pel ya, pel dari Masjidil Haram. Jadi sudah mesin ya, bukan menggunakan tenaga manusia nih. Nah. Itu langsung kering. Nah, itu satu area langsung cepat lho, langsung berapa meter persegi itu. Sekitar 10 meter persegi ya. Nah, di depan itu Masjidil Haram atau Masjid Ka'bah ya, karena di dalamnya ada Ka'bahnya. Oke lir, kita aja perjalanan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, tetap hidup, tetap semangat. Nah, seperti biasa setelah kita habis sholat 5 waktu di Masjidil Haram ini pasti ada pembagian atau apa ya, sedekah seperti itu. Itu orang antri itu orang mau dikasih sedekah. Nah itu orang antri itu sedekah. Biasanya yang ada makanan-makanan dari Pakistan, dari India itu, atau buah-buahan biasanya seperti itu. Oke lur, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kota Makkah Al-Mukarramah. Bye bye, tetap semangat, semangat, semangat. Ayo, semangat beribadah. Dan semangat bagaimana kita bisa kesini. Mana? Bye bye. Ridu. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, ini lagi proses pembersihan halaman Masjidil Haram. Ini kita ada di depan apa ya, hotel yang ada jamnya itu, Al-Majab. Oh, no.
Oke, lho, tetap hidup, tetap semangat. Let's go.